Masjid Raya Sheikh Zayed Solo telah dibuka untuk umum sejak Rabu 1 Maret 2023 lalu. Guna mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan tarif parkir Masjid Sheikh Zayed, pemerintah kota Surakarta mengeluarkan aturan tarif parkir. Kehadiran Masjid Meikah yang merupakan hadiah dari Uni Emirat Arab UEA menarik minat kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar kota Solo. Pada akhir pekan, banyak orang yang berkunjung ke masjid tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Sementara itu, mereka yang datang secara rombongan dengan naik bus harus parkir di kantung parkir, yakni Terminal Tertonadi, Benteng Fastenburg, Solo Technopark, Pedaringan, dan Rumah Duka Tiongting, lalu dioper dengan shuttle ke Masjid Raya Sheikh Zayed. Adapun pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi bisa memarkirkan kendaraannya di tempat parkir sekitar masjid. Beberapa pihak memang membuka jasa tempat parkir. Dikutip dari laman Dinas Pariwisata Kota Surakarta pada 10 Mei 2023. Berikut tarif parkir di Masjid Raya Syekh Zayed terbaru. Tempat parkir sekitar Masjid Syekh Zayed. Untuk sepeda motor dihargai Rp3.000. Sementara untuk mobil Rp5.000. Elf atau minibus seharga Rp10.000. Sementara itu untuk bus besar dilarang untuk parkir. Tempat parkir di Perumda Pedaringan untuk mobil dihargai Rp5.000, bus Rp19.800. Kemudian untuk tempat parkir di Terminal Tirtonadi, mobil dihargai Rp3.000. Bus sementara gratis atau menunggu aturan. Adapun pihak Pemkot Surakarta juga mengimbau kepada wisatawan di Masjid Raya Syekh Zayed untuk jangan mau membayar tarif parkir di luar ketentuan tersebut. Wisatawan juga bisa melaporkan parkir yang dipraktikkan untuk melanggar ketentuan seperti jika harganya lebih mahal, yakni dengan menghubungi call center perparkiran di nomor 081 129 10999. Untuk call center dinas perhubungan kota Surakarta di nomor 08112654322. Kemudian, bisa melaporkan dengan format nama pelapor, kronologi lengkap kejadian, foto atau video oknum juru parkir, dan lokasi tempat parkir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.